pasana orang khawas atau VIP, kelas VIP, agar ada peningkatan dari Ramadan kita. Meletakkan jentua omora tapi Ramadan pada baik. Nah, kayak itu berarti rogi. Syukur-syukur kita bisa langsung naik dua kelas di atasnya, yaitu VIP, si kelas khawasul khawas. Si Kak Dima bahkan Kak Dinto tidak hanya si dua tingkatan yang sudah dijalankan, tetapi bahkan aja ke dari kertek ke ate. Nah, Kak Dinto pasan orang VIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba 'alaina shiyam fi syahr Ramadan wa dha'afal ujura liqa'imihi bi 'amalil birri wal ihsan. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin asyrafil insan wa 'ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan amma ba'du. Ashabal fadilah sepetan kula amulyaki sataja sesepuh masyarakat, tokoh masyarakat si ampun berkenan hadir dalam perpanggian peringatan Nuzulul Quran. Sekak Dima Kak Dinto katia merupakan satu rangkaian dari kegiatan Safari Ramadan yang diselenggarakan teman-teman santri dari Iksabat. Sepeten gula amal jaki sataja keluarga besar Kiai Musamma si ampon berkenan telemepon tor masjidepon Baitur Rahman Kadinto ditempati kegiatan santri dari Iksbat. Sekak Dima tema kegiatannya adalah Safari Ramadan yang diisi dengan dua kegiatan katia Kak Dinto menabi proposal saya masuk dapatan kode dua kegiatan yaitu pengabdian dan pengajian umum. Mungkin saya maksud pengajian umum Kak Dinto adalah peringatan Nuzul Quran dalam kesempatan malam hari makan Kak Dinto. Sepetan kula amul jaki sataja alumni Pondok Pesantren Anuqayah Darul Bangsa setantona beliau sataja kento ampun apareng masukan ke santri-santri aktif yang tergabung di dalam Iksbat Kak Dinto dalam rangka merencanakan merancang kegiatan mengisi bulan Ramadan sehingga sampai pada kesempatan malam hari ini. Kaito Kaatia Ampon merupakan penutupan dari serangkaian kegiatan Safari Ramadan Iksbat Ikatan Keluarga Santri Anuqayah asal dari Pete Pote Kak Dinto. Sepeten kula amul jaki sataja wali santri tor aparatur tisa tengeten iki. Jukan sataja pengurus orda dan santriwan santriwati para wali santri hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah petan kula sareng ajaran sedajah paring kesempatan kesehatan untuk bisa akin pangkin dalam majlis. Sepetan kula yakin ka itu merupakan majlis semuljah karena di samping bahwa petan kula sareng ajaran sedajah bisa saling bersilaturahim juga bahwa Kak Dinto diselenggarakan di bulan Ramadan dan diisi dengan kegiatan pengajian si insyaallah kento akan disampaikan oleh Kiai Rozin Muzaki si ampon Rabu ngabiti gele di tempat Kak Dinto Rabu ipon beliau Kak Dinto dari Luk Guluk. Hadirin hadirat rahimakumullah, kento perlu beten kula jaruba aki Kak Dinto bahwa kegiatan Kak Dinto merupakan kegiatan organisasi daerah yang berkembang di Pondok Pesantren Anuqayah khususnya pon daerah Lubangsa. Saya Kak Dima bahwa beberapa saat yang lalu petan kula menerima sekian banyak proposal
penyelenggaraan pengajuan kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan. Karena Menabi Dimin Santri Orda Kak Dinto kenging berkegiatan di luar selain juga selain bulan Ramadan. Cuma setelah dievaluasi termasuk juga sarang pengurus-pengurus Orda bahwa sementara kegiatan di luar Kak Dinto diistirahatkan. Dan kesempatan Kak Dinto kegiatan di luar baru ketika bulan Ramadan seperti yang dijalani pada kesempatan malam hari ini dan hari-hari dari awal Ramadan sampai pertengahan Kak Dinto. Karena Kak Dinto kati ampun mau ditutup ya. Beten gue juga mengak ampun itu atau apa kati menapa ya. Cerengki tanggal sepenap semakin tanggal 16 menapa tanggal 14 semakin pola mek keburu abelanja kelampi sarong. Padahal justru di paruh terakhir bulan Ramadan Kak Dinto berbagai keutamaan fadilah-fadilah Ramadan kau tuna semakin semangat bedeneng masjid. Menabi takota kan itu biasanya pas banyak abelenceh semakin. Kau tu najan khosok saya mahu Al Quran, saya asolat saya kiamun lail ben sejema jema. Kan itu justru biasanya pas ramian neng mall biasanya. Nah Kak Dinto tentunya akan perlu dievaluasi dak bingkeng saya kati pun apa saya nak. Abali pole dak penyelenggaraan Kak Dinto bahwa ada sekian banyak proposal pengajuan kegiatan selama bulan Ramadan. Si Kak Dima bahwa Putan Kulu tidak menuliskan memo Kak Desa, hanya saja Putan Kulu sampaikan dari ke pengurus yang menaungi Orda-Orda iki Kak Dinto pengurus P2O. Putan Kulu sampaikan bahwa prinsipnya ketika santri yang tergabung dalam organisasi daerah telah terhubung, telah terkoneksi dengan alumni-alumni yang ada di tempatnya, di daerahnya, maka Kak Dinto ampun Putan Kulu setuju. Dalam artian bahwa santri-santri setergabung di dalam Iksbat Kak Dinto menabi ampun konsultasi dengan berbagai alumni, dengan Pak Niwa, dengan Kemawardi, ke Sahnawi, dan sejema-jema. Maka kemudian menabi ampun di ACC oleh beliau semua, maka ampun silahkan diselenggarakan. Dan alhamdulillah Kak Dinto cek pun ada tempat, ada 8 masjid lagi yang ditempati untuk kegiatan pengabdian selama bulan Ramadan sampai ke Bentelan, pun sampai ke Manding. Alhamdulillah. Dan katipun apa sih ampun disampaikan oleh ketua tadi, ketua eksbat tadi, bahwa Kak Dinto merupakan upaya dari Pondok Pesantren Anukoya khususnya pun Kak Dinto santri-santri dari seberasal dari Topote Kak Dinto bagaimana bisa mengisi kegiatan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kalaban bi amalil birri wal ihsan. Sehingga santri-santri Kak Dinto tak banyak leng-leleng, tak banyak kun amain HP, tapi bisa berkegiatan pengabdian di beberapa masjid sebeda sekitar Topote dan sekitarnya. Karena Kak Dinto merupakan upaya yang kami dorong sehingga santri Kak Dinto bisa berkegiatan sepositif. Kak Dinto salah satunya juga ke Iksbat, kegiatannya adalah pengabdian, sarang pengajian, peringatan Nuzulul Quran Kak Dinto. Kemudian Orda yang lain juga menyelenggarakan kegiatan juga berdesantunan. Kita kira empon improvisasi juga berdesantunan. Kemudian berde bahkan penanaman mangrove Kak Dinto dari Kak Dimah isyarat ya. Dari isyarat dari Talanguh dan Raas Kak Dinto berde penanaman kan pon apa bungkana tenceng atau pohon mangrove. Berde juga pentas seni, berde lomba-lomba, berde juga bahkan rukyah massal. Jadi rukyah cerita orang kejinan ya, rukyah massal. Tapi ke depan mungkin juga bisa juga pada nikah massal wala. Bagi para sesepuh saya mungkin menikah tak tercatat dan KUA gitu bisa nikah massal gitu. Dalam artian secara administratif agar bisa dilengkapi administrasinya sehingga tercatat di KUA.
dan berbagai kegiatan yang lain. Bahkan itu merupakan improvisasi dan inovasi yang dilakukan oleh santri dan tentunya bekerja sama di bawah arahan bimbingan oleh alumni-alumni dari daerah yang bersangkutan. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan Ramadan 1443 kadinto, tadi mari kita syukuri dan terus kita jalani sisa Ramadan, akhir-akhir Ramadan kadinto dengan sebaik-baiknya. Karena tantona keutamaan bulan Ramadan kadinto, seandainya kadinto disampaikan dalam suatu hadis, dalam sebuah hadis, cek saking manusia kita oning dekat keutamaan Ramadan, maka niscaya manusia itu akan menginginkan semuanya, semua bulan adalah bulan Ramadan. Nah, karenanya juga bahwa bagaimana orang semetera senyabe temari masjid, kan itu juga agonjeran, dan bagaimana pahala-pahala kita dilipat gandakan. Bagaimana dosa-dosa kita kemudian banyak diampuni. Bagaimana berbagai keutamaan kenceran yang diperoleh oleh berbagai nabi-nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, itu juga diberikan kepada kita, siap diberikan kepada kita. Nah, karenanya kain itu perlu dijemputnya, perlu diraih dengan kegiatan-kegiatan yang positif di bulan Ramadan. Jadi karenanya kan kain itu perlu dievaluasi juga. Jadi seharusnya dari hari ke hari kegiatan kain itu terus dievaluasi. Sehingga dari hari ke hari juga kita terus memperbaiki kegiatan Kak Dinto. Kenapa boleh bulan Ramadan Kak Dinto juga berada Nuzul Quran, berada Lailatul Qadar. Berada juga saya berpendapat bahwa Lailatul Qadar Kak Dinto justru juga di tanggal 14 Ramadan Kak Dinto. Tapi menabi saya masyhur iki nang tanggal selekor, yaitu tanggal lekoran sampai tanggal sangalekor Kak Dinto. Makanya perlu kita jemputkan itu berbagai keutamaan-keutamaan sebenarnya Ramadan. Hayrum min alfi sahrin. Sekadima bahwa kan itu juga aropaki keutamaan yang diberikan kepada umat Muhammad, sekadito umura da pendek. Kira-kira namung sebita tahun, petong polo tahun. Kan itu menabi umura para umat sebelumnya kan itu atusan tahun. Nah, cuma menabi kan itu memperoleh umat Muhammad memperoleh kan itu keutamaan dari Lailatul Qadar, kan itu maka kan itu tidak diragukan boleh. Artinya tak tidak perlu berkecil hati. Katipun apa bisa meraih keutamaan dan pahala dan ampunan dari Gusti Allah. Tak kalah sarang umat-umat sebelumnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang terakhir petengkul ingin mengajak bersama bahwa mari kita tingkatkan kualitas puasa kita. Artinya menabi semakin kualitas atau grade atau tingkatan puasa kita pasana orang awam, maka mari kita meneguhkan tekad dan niat bahwa mantera Gusti Allah kaya itu apa ringa kesempatan bagi petan gula sarang ajaran seteja untuk bisa laksanaki Ramadan berikutnya tahun 1444 Hijriah. Amin. Tentunya dengan tekad, dengan niat bahwa kualitas Ramadan kita, apa puasa kita itu harus lebih, kenapa? Lebih baik lagi, harus naik kelas. Artinya menabi semakin kita menggunakan kelasnya orang awam. Sikak dima pasana orang awam kak dito, iki namung tak deer, tak nginum, tak apolong sarang keluarga, namung kak dito. Maka bagaimana tekad kita di Ramadan berikutnya kita bisa naik kelas. Ke tingkatan kelas seberikutnya kak dito, pasana orang khawas, otobo se VIP, kelas se VIP. Agar ada peningkatan dari Ramadan kita. Maletak kun jentua omora, tapi Ramadan pada hari. Nah, kayak itu berarti rogi. Pun apa kayak itu pasan orang hawas? Kayak itu tidak hanya aja ke dari deer, nginum,
ben apolong sarang keluarga, tapi juga bahkan ajaga daripada indera dan seluruh anggota tubuh kita daripada bermaksiat atau mengelakonin hal-hal sejuba. Matana tak ngarji dengaran, kemudian kopeng tak kedengaki hal-hal se tak sae, hidung demikian, semua indera dan anggota tubuh kita, tananga tak lak nyalaan dan semacam ada kadito tingkatan orang khawas VIP. Syukur-syukur kita bisa langsung naik dua kelas di atasnya, yaitu VVIP, si kelas khawasul khawas. Si Kak Dima bahkan Kak Dinto tidak hanya si dua tingkatan yang sudah dijalankan, tetapi bahkan aja ke dari kertek ke ate. Kak Dinto pasan orang VVIP, bahkan kertek ke ate itu tak ende, kenapa? Tak ende maksiat, selalu diisi dengan zikir dengan Gusti Allah. Nah, Kak Dinto tingkatan yang tertinggi. Nah, ngereng Kak Dinto agar kita tak kun oleh jentua umur, kita tekadkan, kita niatkan nyoon dak Gusti Allah mantereki iparing ketemu sarang Ramadan berikutnya, tentunya dengan membawa semangat menjalankan ibadah Ramadan yang lebih baik. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, rasanya pun namun Kak Dintoh sih bisa betul boleh sampaikan di kepala ajaran seteja. Sekali lagi matur sekelangkong atas seteja pihak siampun mendukung sukses terselenggaranya kegiatan Safari Ramadan Iksbat Kak Dintoh, wabil khusus iki keluarga besar Bapak Almarhum Kiai Musamma, berikut juga seteja pengurus takmir Masjid Baitur Rahman tisa tengeten Kak Dinto. Kak Dinto juga pada grup rohah iki. Kati pada sendiri Kalimantan, datang sengaja datang. Pada sendiri Kalimantan, sabu. Eki si Kak Dinto, matur selangkong, hadanallahu yakum azma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.